Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tanggungjawab beliau antara lain adalah untuk membantu kerajaan memulihkan kedudukan negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, keadaan ekonomi negara sejak hampir 2 tahun telah terkesan akibat pandemik itu dan masih belum pulih sebagaimana 2018 dan 2019 lalu. Sekarang ini kita berhadapan dengan masalah itu. Kerana apa? Kerana negara kita sudah terkesan dengan begitu serius dari segi kesihatan yang belum selesai, tetapi yang lebih besar ialah soal ekonomi, sosial dan pendidikan. Ini kesan besarnya. Saya tak tahu sama ada orang di Masjid Tanah ni rasa atau tidak, okey atau tidak. Situasi sekarang yang kita hadapi, kita tidak okey. Ekonomi kita yang sudah agak hampir 2 tahun terkesan dah mula buka, tetapi ekonomi kita belum pulih kembali sebagaimana tahun 2018 dan 2019. Belum lagi balik ke situ. Saya cakap sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Nak tolong kerajaan, memang tak ambil duit satu sen pun. Bukan nak potong gaji macam Anwar Ibrahim, ni tak ambil satu sen pun, kata Muhyiddin ketika berucap pada program Jelajah Prihatin PN Masjid Tanah, malam tadi, Sabtu, 22 Oktober 2022. Untuk rekod, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri PM, ke-8 Malaysia dilantik sebagai pengerusi MPN bertaraf menteri pada 4 September 2021 dan tidak pernah mengambil gaji walaupun berhak berbuat demikian. Pada Jumaat 21 Oktober, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berjanji perkara pertama yang akan dilakukannya jika diberikan mandat sebagai PM selepas PRU15 adalah memotong kadar gaji dan laun Perdana Menteri. Ketua pembangkang itu berkata, beliau sedia untuk gaji dan allowance-nya dipotong yang akan menjadi tindakan pertama dilakukan sebaik sah bergelar sebagai Perdana Menteri ke-10. Mengulas lanjut, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN berkata apa yang dilakukannya bersama anggota MPN adalah untuk menolong negara yang berhadapan dengan masalah pemulihan dalam pelbagai bidang, terutama ekonomi. Ada banyak isu masalah tak selesai lagi. Antara tuntutan daripada pihak industri kecil dan sederhana ialah supaya kerajaan berikan moratorium. Moratorium supaya pihak bank tak akan mengejar peminjam-peminjam yang berniaga yang belum bayar pinjaman kerana mereka berada dalam keadaan yang terdesak. Mula berniaga tapi perniagaan tak sampai ke mana. Sebahagian besar pun masih belum lagi boleh membuka perniagaan sepenuhnya kerana situasi tidak seperti dahulu lagi. Ini kita cuba nak tangani, katanya. Sekian dari Viral TV. Terima kasih sudi bersama Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.